Sekarang ni lebih moden sedikit. Moden sikit. Kabarnya menggunakan apa? Electro surgery. Wow, macamlah. Bukan lain macam dulu guna. Ya. Dulu batang pisang juga, tapi bukan zaman saya. Tapi ini fasa yang sama ada digeruni ataupun fasa yang dinanti-nantikan oleh anak-anak lelaki. Betul. Sebab fasa ini adalah fasa transisi from boys to men. Sebelum menjadi pengantin. Macam-macam kan datang lepas ni. Sebelum menjadi pengantin nanti, masa fasa nak berkahwin, inilah yang diraikan dahulu. Pengantin juga. Dan disandingkan juga. Dulu ada majlis bersanding juga. Macam mokran lah lebih kurang. Macam mokran. Mari kita saksikan. Berkatan mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan buat kanak-kanak lelaki. Namun, bagi penganut agama Islam, berkatan adalah amalan yang disyariatkan dan wajib dituntut. Dengan bermulanya cuti persekolahan, maka aktiviti berkatan ataupun sunat ini mula membuka tirainya. Dan hari ini saya berkesempatan berada di Masjid At-Taqwa, Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan anak-anak dalam lingkungan 6 tahun ke atas ini untuk sesi berkatan. Dan saya difahamkan tanjak ini diberikan untuk memberi semangat lagi kepada mereka. Sekitar jam 8.30 pagi, sesi taklimat serta perasmian Majlis Katan Perdana 2019 mula berlangsung. Seramai 38 orang anak-anak karya Taman Tun Dr. Ismail TTDI terlibat dalam acara ini. Bagi pihak pengurusan masjid, program seperti ini adalah antara acara yang ditunggu-tunggu dan mendapat sokongan ramai pihak. Untuk program kali ini, supaya anak-anak ini apabila dia sunat di masjid, mereka kenal masjid di karya mereka. Dan apabila mereka telah sihat nanti ataupun mereka remaja ataupun dewasa, mereka menggunakan masjid ini bukan sekadar untuk melaksanakan ibadah khusus seperti solat dan sebagainya, tetapi masjid ini lebih daripada itu lagi. Usai sesi taklimat, anak-anak karya TTDI ini dibawa berarak mengelilingi kawasan perumahan taman itu. Geletah masing-masing sememangnya mencuit hati. Kira-kira 2 kilometer, mereka tiba semula di pekarangan masjid bagi meneruskan acara berikutnya. Acara bersiram adalah satu tradisi yang ditunggu-tunggu acap kali majlis berkatan. Kira-kira 6 orang anggota bomba cawangan TTDI telah memandikan mereka. Berkatan di sini menggunakan kaedah elektrosurgery atau kaedah laser yang sering disebut masyarakat. Doktor tak pakai jarum pun. Persediaan saya rasa seperti bapa-bapa yang lain lah. Bagi semangat, bagi motivate lah kepada dia. So, kuatkan semangat. Berkaitan orang ramai ni disebabkan oleh program-program yang dia jalankan tu. Kita macam adat-adat kita masa di kampung dahulu kan. Dia adakan perarakan. Kalau kita dulu di kampung, kita mandi sungai. Sini digantikan dengan pancuran air. Itu adat-adat yang sebelum ni di kampung. Nak sebab dalam pas sunat boleh lah sakit sikit. Pastinya majlis berkatan secara beramai-ramai ini akan terus dijalankan agar tradisi seperti ini tidak lapuk di tenggelam zaman. Kita kan lagi sakit dari situ. Jangan. Kalau masa kita kan sakit. Awak nangis nanti awak demam. Awak demam awak masuk.